Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumushin alayhi amin. Al-mabhasul awwalu ulumul Qur'an. Pembahasan yang pertama tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ta'rifu ulumul Qur'an. Definisi ilmu Al-Quran. Huwa mabahisu tata'allaku bil-Quran al-Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa kira'atihi wa muqamihi wa mutashabihihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa ijazihi wa asalihi wa daf'i syubhi anhu ila akhiri dzalika. Huwa, dia adalah ilmu Al-Qur'an, pembahasan-pembahasan tata'allaqu yang berkaitan bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'an yang mulia. Ya, jadi ilmu Al-Qur'an adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya minna ayati nuzulihi, dari aspek, dari segi, dari sisi, boleh maknanya begitu. Nuzulihi, turunnya Al-Quran. Nanti akan dibahas tentang nuzulul Quran. Insya Allah nanti di sini akan dibahas tentang itu. Wa tartibihi, tentang tartib, ada tartibun nuzul, ada tartibus suar, nanti akan dibahas insyaallah di sini dibahas. Wa jam'ihi, mengumpulkan Al-Qur'an, kapan itu terjadi pengumpulan Al-Qur'an. Wa kitabatihi, dan menulis Al-Qur'an. Ya, akan dibahas itu dalam ilmu ulumul Quran. Wa qira'atihi, dan bacaan Al-Quran. InsyaAllah nanti di sini juga ada tentang qira'at. Ya. Walaupun tidak seluas khusus kitab qira'at. Wa muhkamihi, dan ayat-ayat yang muhkam. Wa mutasyabih, ayat yang mutasyabih. Wa nasikhihi wa mansukhihi, dan yang menasakh dan yang dinasakh. Jadi nanti akan dibahas tentang ada ayat yang menasakh, ada ayat yang dinasakh. Wa ijazihi, dan ada keijazan Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Ini masya Allah pembahasan tentang ini nih, ya. Ini saking apa, Al-Quran itu bisa melemahkan siapa saja yang menantang. Hebatnya Al-Quran. Insya Allah nanti akan kita bahas di sini. Ya, ada berbagai macam ulama tentang ijaz Al-Quran ini. Banyak pendapat ulama. Wa asalibihi, dan uslub-uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran dalam menyampaikan redaksinya itu macam-macam, indah. Wa daf'i syubhi anhu, dan menolak segala kesubhatan, ila akhir demikian.
ويتلئ من هذا التعريف أن علوم القرآن علم عربي إسلامي في نشأته وتقويمه. بدأ مع نزول القرآن الكريم وما زال ينضج ويتكامل حتى قيام الساعة. Wajtadu dan jelas min hadza ta'rif, daripada ini ta'rif, anna ulumul Qur'an, oleh bahwasanya ilmu-ilmu Al-Qur'an adalah ilmun Arabiyyun Islamiyyun, adalah ilmu Arab, ilmu Islam. Pada fi nasyati, pada timbulnya, wa takwinan, pembentukannya, pada memulai ia ma'anul nuzul Qur'anil Karim serta turunnya Al-Qur'an yang mulia. Wa ma zala yandaju wa yatakamalu, dan senantiasa matang dan sempurna ia, hatta qiyamis saati, sampai berdirinya hari kiamat nanti. Maudu' ulumul Quran, topik yang dibicarakan adalah Al-Quranul Karim. من آيات من آيات ناحية من النواحي المذكورة في التعريف. Jadi maudhu'nya, topik pembicaranya adalah Al-Quran dari ayat, dari beberapa segi ayat yang disebutkan dalam ta'rif tadi, dari berbagai aspek yang disebutkan pada ta'rif tadi. Al-maqsud bi ulumil Qur'an, yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran, maksud daripada ilmu Al-Quran. Qala Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, berkata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yuqsad bi ulumil Qur'an al-abhas allati tata'allaqu bi hadzal kitabil majid al-khalid. Yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran adalah pembahasan-pembahasan al-abhas allati, yang tata'allaqu, yang berkaitan, bihadzal kitabil majidil khalid, dengan kitab yang terpuji yang kekal. Jadi dimaksud dengan ilmu Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Min haisun nuzulu, dari segi turunnya. Jadi maksud ilmu Al-Quran, dimaksud dengan Al-Quran itu membahas yang berkaitan dengan Al-Quran, dari segi turunnya Al-Quran. Wa jam'u, mengumpulkan Al-Quran. Wa tartibu, dan tartibul nuzul, tartibul suar. Wa tadwin, dan membukukan Al-Quran. Wa ma'rifatu asbabin nuzuli, mengenal tentang sebab-sebab turun Al-Quran. Wal makiy wal madani, wal makiy minhu wal madani, dan tentang ayat makiy, ayat madani. Wa ma'rifatun nasi wal mansukh, dan mengetahui tentang ayat yang menasikh dan yang mansukh. Wa muhkam, lalu wa ma'rifatu asbabil nuzuli wal maqini minhu wal madani, wa ma'rifatu nasi wal mansukhi wal muhkam wa mutasyabihi. Kami mutasyabih wa ghairi dhalika min al-abhas al-kasirah, dan lain demikian daripada pembahasan-pembahasan yang banyak. Allati tata'alaku bil Qur'an al-Karim aw la silatun bihi, yang berkaitan dengan Al-Qur'an al-Karim atau ada hubungannya kepada Al-Qur'an al-Karim. Wal ghadu min adhi al-dirasati fahmu kalamillahi azza wa jalla
ala daw'i maja'an Rasulullah alaih salatu wassalam min tawdi'in wa bayanin wa ma nukila an as-sahabati wa tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in hawla tafsirin li ayatil qur'ani wa ma'rifati tariqatil mufassirin wa asalibihim fit tafsir ma'a bayani masyairihim masyairihim wa ma'rifati khasa'isi kullin minal mufassirin wa syurati tafsir wa ghair dhalika min daqa'iki hadhal ilmi wal gharadu dan tujuan min hadhihi dirasa daripada ini pelajaran fahmu adalah untuk memahami, paham. Kalamillah azza wa jalla, paham, ya. Kalam Allah azza wa jalla, ala daw'i menurutnya, boleh begitu artinya, atas nur, cahaya, maja'a anni Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sesuai, ya, memahami kalam Allah Azza wa Jalla sesuai ya, keterangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarangan itu ya menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Ini berarti apa? Bil ma'sur namanya. Dengan bil ma'sur atau bil berriwayah itu ya. Dengan riwayat. Jadi enggak boleh sembarang tafsir ya. Min tawdi'in wa bayan, daripada menjelaskan dan sangat menjelaskan juga. Wa ma nukila, dan tadi dari Rasulullah, dan juga apa yang dikutip ya an-sahabatu wa tabi'in, daripada sahabat dan tabi'in, bagaimana sahabat menafsirkan, tabi'in menafsirkan. Karena ya, beliau yang dekat sama Rasul, bagaimana cara menafsirkan, apa pahamnya itu ayat. Ridwanullah alaihim ajma'in, semoga ridha Allah tercurahkan kepada mereka semua. Haula tafsirihim li ayatil Quran, sekitar penafsiran mereka kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Apalagi wa ma'rifatu, ya. Atau ke atas ya. Tujuan daripada ini pelajaran fahmu kalamillah. Kemudian wa ma'rifatu tariqatil mufassirin, dan mengetahui tariqah para mufassir. Ya, jadi tariqah para mufassir. Tariqah bukan hanya dalam tasawuf aja ya. Ya. Ya tariqah. Kan ada ya. Tafsir ada yang namanya tadi bil ma'sur atau berriwayah. Tafsir bil ma'sur, bil riwayah ya, berriwayah yaitu tafsir yang tariqahnya itu, caranya itu adalah dengan nukilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasul menafsirkan, para sahabat Nabi ya, para tabi'in. Nanti ada yang tafsir yang sahih, ada yang enggak sahih. Yang enggak sahih berarti apa? Hadisnya lemah. Ya. Makan maudhu, itu enggak sahih. Jadi enggak semua tafsir bil ma'sur itu unggul ya. Ada yang enggak unggul, yaitu ketika hadis-hadis ya, hadis-hadisnya itu ghairu sahih, enggak sahih. Ada tafsir namanya tafsir birra'yi ya.
tafsir mirai. Tapi bukan mirai ini hanya ya apa namanya dengan akal, bukan akalnya itu sembarangan, bukan, tetap pakai ilmu. Ya. Tetap pakai ilmu juga. Yang enggak boleh itu tanpa ilmu dengan akal-akalan sendiri, ah itu enggak boleh. Tetap pakai ilmu. Ya. Dia punya ilmu bahasa, ilmu nahwu dia punya, ilmu sorofnya dia punya, ilmu balagonya dia punya, ilmu Qur'annya pun dia punya, cuma enggak melihat kepada Nabi, maksudnya enggak sesuai dengan apa, karena apa? Mungkin melihat perkembangan zaman ya, berra'yi, tapi tidak terlepas daripada qa'idah ilmu, ilmu tafsir, ilmu ulumul hadis, ya, ilmu usul fikih. Jadi ngelihat ke kiri ke kanan juga. Itu namanya berra'yi atau bidiraya, ya. Yang ketiga ada yang namanya tafsir bil isyari, tafsir isyari namanya. Ini namanya tafsir tasawuf, tafsir tasawuf. Tafsir tasawuf ini akan dikuatkan apabila dia punya dua penafsiran. Yang pertama begini ngomongnya, ini secara bil ma'sur ada hadis Nabi menjelaskan seperti ini, demikian demikian demikian, tafsirnya begini, namun ada makna dalamnya, ya, ada isyarat di dalamnya, demikian demikian demikian. Nah begitu nggak boleh, ya, menyatakan tafsirnya begini bil isyari secara berriwayat dinafikan, nggak boleh, itu tafsirnya tercela. Artinya apa? Dia telah menafikan tafsiran Rasul, tafsiran sahabat, itu nggak boleh begitu. Jadi dua-duanya dipakai. Namanya tafsir bil isyari. Insya Allah nanti di sini dibahas. Insya Allah asik nanti insya Allah. Kita ikuti nanti serialnya. Wa asalibin fit tafsir, dan uslub mereka di dalam menafsirkan. Oh, jadi nanti macam-macam uslubnya mereka, gaya bahasanya mereka. Seperti tafsir jalan lain itu dalam menafsirkannya itu, insyaallah singkat. Tafsir jalan lain pertama yang menafsirkan siapa? Gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menafsirkan ya. Ya, dari tengah. Beliau tafsirkan dari tengah. Ya. Sampai selesai. Sampai akhir Al-Qur'an. Wafat meninggal dunia. Lalu diteruskan oleh muridnya dari depan. Renungin tuh coba tuh. Di mana-mana yang nerusin itu dari tengah ke belakang ya. Ini dari depan ke tengah. Renungin tuh. Di mana-mana kalau yang namanya nerusin dari mana? Dari tengah ke belakang. Ini dari depan ke tengah. Masya Allah. Ini menandakan gurunya kasyaf. Gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau kasyaf. Beliau ingin bahwasannya kitabnya nanti diteruskan oleh guru, oleh muridnya. Gurunya tahu kalau muridnya orang mulia. Subhanallah.
guru yang hebat. Gurunya tahu kalau muridnya orang mulia, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi seorang murid itu bisa naik. Bisa sama sama gurunya, bisa bahkan naik lebih tinggi daripada gurunya. Imam Sibawai dengan kemarin kita ada baca tuh ya. Imam Sibawai dengan Imam Khanul sampai melampaui gurunya. Tapi gurunya tawadhu diberi ilmu lagi, ilmu arif. Begitu pula Imam Jalaluddin Al-Mahali dengan muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi gurunya mengarang dari tengah sampai akhir. Setelah itu beliau wafat, kemudian diteruskan oleh muridnya dari awal sampai tengah. Masya Allah. Coba kita berpikir. Kadang kita mengatakan berarti Imam Jalaluddin lebih hebat, belum tentu. Ya. Di sisi Allah terkenal ya, tapi dua-duanya terkenal. Ya. Dua-duanya hebat. Kalau kita renungkan ini berarti apa? Gurunya kasyaf. Mukasyafa. Paham ini muridnya orang hebat dan ingin nanti yang terusin kitabnya adalah muridnya. Insyaallah. Dua nur bergabung bersinergi. Mengkristal. Masyaallah. Jadi gurunya alim, muridnya alim. Gurunya sayang kepada muridnya. Muridnya hormat kepada gurunya. Jadi gabung dua nur. Jangan jadi guru muridnya halang-halangi. Jadi murid malu punya guru beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak mau disebut nama gurunya. Nama gurunya enggak mau disebut. Bahkan gambar gurunya masih ogah. Masih ogah dia. Malu sama gurunya. Gurunya orang cemen. Yang begini nih. Yang enggak bakal naik. Enggak ada barokah. Tapi ketika keduanya bersinergi, ketika keduanya mengkristal, saling sayang dan hormat, jadi semua. Rata-rata ulama besar begitu. Imam Bukhari rahimahullah punya murid Imam Muslim. Dua-duanya hebat. Imam Syafi'i muridnya banyak sekali. Imam Muwaiti yang beliau sangat banggakan. Subhanallah. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak boleh menggantikan tempat dudukku kecuali Imam Buwaiti. Kenapa yang banyak dikutip itu bukan Imam Buwaiti, Imam Muzani dan yang lainnya? Boleh jadi karena Imam Muzani banyak menulis. Imam Buwaiti enggak, cerdas. Dan beliau banyak ibadah dekat. Siapa lagi antara murid dengan gurunya? Imam Ibnu Hajar Al Asqalani muridnya itu banyak sekali. Di antara muridnya adalah di antara muridnya yaitu Imam Zakaria Al-Ansari. Ini hebat. Dua-duanya naik. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari juga punya murid. Fathul Mu'in, pengarang Fathul Mu'in. Yang selalu disebut oleh pengarang Fathul Mu'in. Qala Syekhuna. Yang disebut, yang dimaksud dengan qala syaikhuna adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini
Semuanya begitu. Jadi Imam Ibnu Hajar, beliau punya murid Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari, naik dua-duanya. Imam Zakaria Al-Ansari punya murid, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu bangganya beliau menyebutkan gurunya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid lagi, di antaranya adalah Imam Zainuddin Al-Malambari, pengarang Fathul Mu'in, yang selalu disebut di dalam Fathul Mu'in, qala syaikhuna al-muradu, yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ketika murid bangga, ketika murid hormat kepada gurunya, gurunya sayang kepada muridnya, naik semuanya. Tapi ketika muridnya enggak bangga dengan gurunya, malu nulis nama gurunya, malu sama gurunya disebut-sebut, malu, enggak sampai. Ini zaman sekarang begitu. Kalau dulu bangga rata-rata, kitab-kitab klasik kebanyakan qala syaikhuna. Kalau sekarang kitab kita sekarang boleh lihat, enggak ada qala syaikhuna, enggak ada. Ya apa? Ar-ra'yul mukhtar indana, begitu kebanyakan. Nah ini kalau kita pengen naik seperti itu, guru ya dengan murid, bukan guru duluan, murid dulu baru guru. Letakkan dulu beliau di hati kita, baru setelah beliau nanti akan letakkan di hatinya. Ya, jadi bisa murid nerusin nulis kitab, bisa nerusin tadi ngajarnya diterusin sama muridnya. Seperti Imam Syafi'i, diterusin oleh muridnya. Siapa? Imam Buwaiti. Bagaimana tuh Imam Buwaiti sikapnya dengan Imam Syafi'i? Oh, luar biasa. Hebat sekali. Pinter, cerdas, beradab. Ya. Ada itu ya Tabaqatus Syafi'iyah, itu banyak sekali jilidnya, saya punya di rumah, itu luar biasa, hebat sekali itu. Ya, tentang ulama-ulama Syafi'iyah. Begitu semua. Jadi kalau kita mau naik begitu, kita mau mulia guru seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau punya metode tafsir yang sangat sederhana. Ya, beliau enggak banyak. Ada yang mengatakan tafsir bil makna, ada yang mengatakan begitu. Sederhana model tafsirnya beliau. Kemudian diteruskan oleh muridnya. Nah, muridnya orang cerdas, paham. Enggak dipanjang-panjangin tuh tafsirnya. Sama modelnya dengan gurunya. Kalau yang sombong tuh dipanjang-panjangin ya. Nah, jadilah tuh kitab. Karena ya gabung antara murid dan guru, keredoan Allah ada di situ. Gurunya sayang dengan muridnya, muridnya hormat kepada gurunya, dua nur bergabung di situ, maka berkahlah ilmunya. Pesantren mana yang enggak baca tafsir jalan lain? Ayo, pesantren mana yang enggak baca tafsir jalan lain? Rata-rata semua baca, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tafsir beliau sangat barokah, masyhur.
Bahkan Imam Suyuti itu punya banyak tafsir, di antaranya bil ma'sun, ada pun yang lain. Tapi yang lebih terkenal tafsirnya jalan lain, berdua sama gurunya. Masya Allah. Jadi suatu kebanggaan bersama guru. Jadi semuanya rata-rata. Ya. Ketika guru dengan murid saling redha, naik semua. Allah ridha, Allah senang, Allah cinta. Nah, begitulah kita. Tapi kalau benci, menjauhkan, wafat udah. Besar di dirinya aja sendiri. Ma'abayani masyairihim, serta menjelaskan masyhur-masyhur di antara mereka. Wa ma'rifatu khasa'isi kullin minal mufassirin, dan mengetahui tentang kekhususan tiap-tiap daripada mufassir. Oh, Masya Allah, indah sekali. Ya, para mufassir itu punya khusus. Ada kitab menjelaskan tentang gaya-gaya bahasa dan kekhususan para mufassir. Ya. Itu ada. Saya punya catatan itu. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nanti ada di sini saya beli, walau kagak banyak, sedikit aja. Wa syuruti tafsir, dan syarat-syarat tafsir, wa ghairu dzalika min daqaiqi hadzal ilmi, dan juga dan selain demikian daripada kehalusan-kehalusan ini ilmu yang sangat kecil, halus-halus, ya Masya Allah, ya Masya Allah, ulumul Quran. Jadi Al-Quran ini sebagian saja, ya. Ya sebenarnya nanti banyak yang tidak terekam di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Fawaidu ulumil Quran. Allah